Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Asabil Channel. Kali ini kami sedang berada di sebuah tempat ngopi yang asik banget bernama Komuni Kopi. Nah, kebetulan lokasi ini berada di Jalan Tebet Barat nomor 10. Pada segmen kali ini kita bakal mencoba menjawab beberapa pertanyaan dan komentar-komentar dari netizen di channel YouTube kita, yaitu Asabil Channel. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan belum nonton video-video di channel Asabil, langsung aja klik link di atas. Oke, kali ini sudah ditemanin sama Dr. Zen. Kita babat abis pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Insya Allah. Jadi ada netizen bertanya, kira-kira lebih baik mana dok? Antara air dengan pH tinggi atau infus water dengan pH yang rendah atau di bawah 7? Atau bisa dibilang asam ya? Oke. Nah, kira-kira yang mana dok? Ya, jadi di video sebelumnya sepertinya sudah saya jelaskan secara singkat. Jadi kalau air alkali itu terjadi karena ionisasi, maka sebetulnya manfaatnya relatif tidak terlalu banyak. Okay. Ya, jadi karena di air yang terionisasi itu kemungkinan juga tidak ada mineral yang ditambahkan, maka tidak ada pengaruh yang signifikan untuk kondisi tubuh. Kemudian apakah lebih baik infus water yang pH-nya asam? Jadi memang dari zat terlarut yang digunakan pada infus water, sebagian memang sifat dasarnya asam. Jadi kalau tidak terjadi pembusukan, ya biasanya pada perendaman setelah 12 jam, maka kualitasnya akan menurun. Biasanya disertai dengan pH yang makin menurun. Jadi tergantung pada zat terlarutnya. Kalau misalnya kemarin pada video sebelumnya saya sebutkan kalau lemon atau nanas memang cenderung akan asam. Pada beberapa buah seperti anggur juga relatif akan menjadi asam setelah 12 jam. Tapi kenapa sih dok, kok bisa pH-nya tuh bisa turun gitu dok? Ya, jadi pH turun dalam air infus water atau air-air yang lain biasanya karena sudah terjadi pembusukan oleh bakteri. Jadi jumlah bakterinya makin banyak, kemudian bakteri melakukan pembusukan terhadap zat yang terlarut tadi. Oh gitu, oh makanya kadang kita minum juga rasanya asam terus agak bau gitu ya? Ya, biasanya juga disertai bau, kalau kualitasnya makin menurun baunya juga sudah berbeda lagi. Nah, terus selanjutnya nih dok ya, terus jadi intinya lebih baik mana dok? Air biasa, yang air yang sebelum dibikinin infus water itu yang belum dikasih campuran buah atau sayur itu kan pH-nya tinggi. Nah, jadi lebih baik mana sama yang setelah di infus water dok? Kalau air alkalinya bukan air alkali alami ya, jadi terjadi karena ionisasi, sebetulnya baik atau tidak relatif ya. Tapi pengaruh memperbaiki kondisi tubuh tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Oh gitu. Ya, jadi misalnya apakah lebih baik pH normal atau air alkali, saya pikir yang penting kebutuhan cairan dalam tubuh terpenuhi. Mengkonsumsi air alkali dalam jumlah banyak cenderung ada sisi negatifnya, misalnya karena, tapi memang butuh jumlah yang sangat banyak ya, karena untuk mempengaruhi lambung misalnya berubah pH-nya menjadi basa juga kemungkinan akan sangat sulit. Oh gitu. Ya, karena kemarin sudah saya jelaskan di lambung akan ada yang namanya asam lambung ya, dan itu sangat asam. Kemudian kalau ketemu yang pH-nya tinggi tentu akan menjadi netral saja. Oh, berarti ini dok ya, sebenarnya yang baik buat tubuh itu yang pH-nya tinggi atau yang rendah sih dok? Jadi lebih baik adalah kebutuhan cairan kita terpenuhi. Kalau misalnya pakai pH tinggi ternyata nilai ekonomisnya agak berat ya, misalnya, ya, dan agak mahal emang kemungkinan biasanya apa tidak menemukan efisiensinya di situ karena harus mengeluarkan jumlah lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan cairan. Saya pikir dengan air yang biasa atau air mineral biasa mungkin lebih baik. Untuk menjadikan tubuh menjadi sehat tentu tidak bergantung hanya pada pH air saja. Ya, jadi jumlah kebutuhan cairan tubuh yang terpenuhi, olahraga, makanan yang sehat pasti berpengaruh terhadap kesehatan secara umum. Gitu. Nah, terus nih yang terakhir nih dok ya. Jadi sebelum dijadikan infus water pH-nya ada di atas 7. Tapi apakah selalu setelah jadikan infus water pH-nya di bawah 7 dok? Atau mungkin dalam kesempatan mungkin bisa lebih tinggi pH-nya, bisa meningkat. Itu gimana dok?
Ya, pada beberapa penelitian, jadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa yang terlarut itu memiliki kemampuan atau sifat dasar asam atau basa. Jadi kalau yang terlarut yang dimasukkan dalam air tadi adalah mempunyai sifat yang bisa mengasamkan, maka ya kemungkinan akan jadi turun pH-nya. Tapi kalau seperti yang kemarin saya sebutkan, kentang, apokat, kemudian saffron, kan sedang menarik juga tuh membahas saffron, itu ternyata bisa membuat pH menjadi alkali. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita coba tarik kesimpulan, sebenarnya ketika kita minum infus water itu nggak cuma ngelihat dari kadar pH-nya aja ya, dok ya? Betul sekali. Jadi tidak hanya berpengaruh atau berpatokan pada pH-nya saja. Sebagaimana teladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merendam kismis ya, bahkan sampai 3 hari. Oh gitu. Ya, jadi artinya air rendaman kismis itu bisa diminum sampai dengan 3 hari. Ya. Pada percobaan kita kan kemarin. Sampai mendekati 4. Ya. Ya, jadi tentu relatif asam. Tapi ternyata sangat baik untuk tubuh. Karena memang dalam beberapa penelitian, sebagaimana yang mungkin dipahami sebagian besar orang, bahwa zat yang terkandung di dalam buah itu akan berpindah ke air, atau air jadi mengandung antioksidan, kemudian vitamin C, kemudian juga beberapa zat-zat yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Tetapi sekali lagi, semua bahan yang terlalu tadi itu akan lebih baik apabila kita cerna terlebih dahulu, atau dengan kata lain kita makan. Jadi kalau sesekali kita membuat infus water, it's okay, atau baik-baik saja, tapi akan lebih baik kita juga menjaga kesehatan pencernaan kita dengan mengkonsumsi bahan-bahan tadi melalui kita kunyah, kemudian makan. Biar saluran pencernaan yang mengolahnya menjadi atau mengeluarkan zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kira saya sendiri jadi paham nih dok, konsep dari infus water sendiri ya. Jadi ternyata infus water sendiri memindahkan zat-zat yang ada di buah atau ada di sayur itu dipindah ke air tadi ya dok ya, gitu kan? Mantap banget. Jadi air yang basah memang secara ide atau beberapa pemikiran para ahli itu sangat memberi manfaat untuk tubuh kita. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang benar-benar menunjukkan bahwa air alkali itu bermanfaat atau memberikan manfaat yang lebih untuk tubuh kita. Terlebih jika air alkali tersebut terjadi karena proses ionisasi. Beda dengan air alkali yang alami atau karena penambahan misalnya sayuran atau buah ke dalam air tadi. Beberapa ide yang terkait dengan air alkali adalah bahwa air alkali atau air yang pH-nya basa bisa mempertahankan pH tubuh, kemudian meningkatkan kinerja sistem imun, membunuh sel kanker, tapi itu dataran ide saja, masih perlu dibutuhkan dengan penelitian ilmiah yang selanjutnya. Kemudian beberapa case atau studi tentang air alkali memang menunjukkan beberapa manfaat, diantaranya yaitu bisa menghidrasi tubuh lebih lama, artinya air bisa berada dalam tubuh lebih lama dibandingkan dengan air mineral biasa. Penelitian yang lain, studi pengaruh air alkali terhadap pasien dengan hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia masih membutuhkan pembuktian yang lebih jauh lagi. Kalau saya lebih memilih infus water dibandingkan air alkali yang terjadi karena ionisasi. Karena pada infus water terkandung pula zat-zat yang sangat bermanfaat yang berasal dari buah-buah atau sayuran yang digunakan pada infus water. Alhamdulillah, kira selesai juga segmen kita kali ini. Jadi teman-teman udah baca komentar-komentar di channel YouTube kita. Mudah-mudahan udah mulai tercerahkan dan pengetahuan teman-teman dan khususnya kita sendiri jadi semakin bertambah. Oke, itu saja buat teman-teman yang ingin berkomentar atau ingin ngasih masukan dan pertanyaan, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dari kita sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.